Oke, hai guys, hari ini aku bakalan ngasih tutorial bagaimana cara menggunakan promo pada toko Shopee kalian. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi Shopee kita. Ya, kita buka, kemudian kita klik toko saya. Nah, setelah klik toko saya, kita scroll ke bawah. Kemudian kita lihat, kita klik promosi saya. Nah, di sini ada dua pilihan yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah voucher toko dan yang kedua adalah promo toko. Kita coba satu persatu, yaitu voucher toko. Voucher ya. Nah, tidak ada voucher dibuat. Oke, kita buat voucher baru. Di sini ada dua pilihan, kalian mau membuat voucher toko. Voucher dapat digunakan untuk semua produk di toko, atau kalian mau membuat voucher untuk produk. Jadi vouchernya hanya dapat digunakan untuk produk pilihan di toko itu. Kita buat yang pertama aja ya, buat voucher toko. Oke, nama voucher tidak dapat dilihat oleh pembeli. Kita klik aja. Sale. Kode vouchernya maksimal 5 karakter. Sale. Kemudian tanggal selesainya kita kasih 3 bulan sampai dengan bulan April. Nah, kalau sudah kita klik ya. Oke, kemudian tipe diskon, kita pilih tipe diskonnya, diskon persentase diskon atau cashback coin. Masukkan nilai diskon, kita pilih diskon nominal diskon, kita masukkan 1000 ya. Kemudian kita simpan. Minimum pembelian, kita tulis minimum pembeliannya 200.000. Oke, kemudian kuota pemakaian, maksimal kuota voucher yang dapat dipakai untuk satu akun. Pihak Shopee menyarankan untuk menarik pembeli menggunakan voucher, mohon atur minimum pembelian menjadi kecil dari 168.920.000 atau dua kali lipat rata-rata pembelian di tokomu. Oke, baik, coba kita ikuti perintah si Shopee. Kita tulis saja biar menarik. Oke, kemudian maksimal pemakaiannya bisa dipakai 2 kali pada semua halaman. Oke, kita pilih penempatan vouchernya, tampilkan di semua halaman. Oke, kemudian kita simpan. Voucher berhasil dibuat. Oke, nanti vouchernya akan muncul pada pukul 9 lewat 42 menit. Kemudian kita back lagi. Nah, di bawahnya kalau tadi sudah saya coba rekomendasi dari Shopee, kemudian kita coba promosi saya. Saya coba satu saja, yang voucher ikuti toko. Nah, voucher ikuti toko itu sangat berpengaruh terhadap pengikut kalian. Oke, itu salah satu trik bahwa agar pembeli kalian mau mengikuti toko kalian. Kita buat voucher ikuti toko. Oke, kita klik, kemudian kita berikan nama vouchernya, kita tulis lagi big sale. Oke, kemudian kita buat promonya, kita klik lagi sampai dengan April. Oke, kita klik ya. Waktu akhir tidak bisa lebih dari 3 bulan. Oke, berarti tidak bisa kita turunkan jadi Maret. Oke ya. Nah, tipe voucher kita pilih diskon atau nominal. Pilih diskon atau nominal diskon, kita tetapkan 1000 juga ya. Kemudian kita simpan. Nah, minimal belanja yang dibutuhkan
kita tulis aja 188.000, kuota pemakaian sama 2. Oke, kemudian kalau sudah kita isi semuanya, kita klik simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, nanti tampilan di toko kalian akan seperti ini ya. Ada promo diskon, promo ikuti toko. Kemudian kita cek produknya. Nah, di situ kita lihat ya beberapa ada diskon, diskon untuk produk. Nah, itu sudah muncul ya. Jadi nanti tampilannya seperti itu. Selamat mencoba. Bisa kalian lihat ada banyak sekali pengikut pada toko saya, yaitu sekitar 1.400.000 karena mereka mengklik promo yang ada pada toko saya. Nah, cukup itu saja tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.